pada hari ini kami melaksanakan Jumat Turhat yang dipimpin Bapak Kapolres, diwakili Pak Kasat Bimas beserta Porkopimjam, melaksanakan Jumat Turhat di Pos Cagar Alam. Nah, kami mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kebakaran yang disebabkan daun menumpuk dibakar oleh warga. Ini masalah hal kebakaran dan hal kebakaran hutan itu ya rata-rata ya bisa disengaja juga tidak disengaja, Pak. Contoh yang disengaja kadang-kadang untuk pembakaran sisa lahan itu bisa jadi kebakaran. Terus kami melaksanakan tindak lanjut patroli bersama Pak Danramil, Asper maupun dari Polhut Cagar Alam menuju ke lokasi, dan kita bersama komunitas MPA, TNI Polri dan masyarakat berhasil memadamkan api. Kami sudah siapkan banner untuk dipasang. Setelah memadamkan api, kita pasang banner untuk dibuat. Kami selaku Kapolsek Bantar Bulang bersama Porkopimjam dan dari Perhutani dan BKSDA menghimbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membakar sampah di sekitar hutan.